Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Dan di video hari ini aku bakalan buat video haul Shopee. Dan untuk kali ini aku bakalan buat video haul Shopee skincare. Dan ini dia paketannya udah datang. Dan ini emang sengaja belum aku buka supaya nanti kita bisa unboxing bareng-bareng. Dan aku bakalan sedikit review tentang produk-produknya. Dan untuk produk-produk skincare yang aku beli ini merupakan skincare rutin aku. Ada juga produk skincare yang baru yang bakalan aku buat review di video aku selanjutnya. Ada juga beberapa skincare yang bakalan aku buat giveaway besok. Dan untuk produk skincare yang aku beli sebelah kiri ini ada 15 produk, sedangkan untuk yang aku pegal sebelah kanan ini ada 9 produk. Nah, pastinya udah penasaran banget kan apa saja sih produk-produk skincare yang aku beli? Makanya kalian harus tonton terus video sampai habis dan jangan sampai ada yang di-skip ya, guys. Oke? Nah, pastinya udah penasaran banget kan apa saja sih produk-produk skincare yang aku beli? Langsung aja mari kita buka satu persatu untuk paketannya. Nah, jadi itu dia adalah sedikit video unboxing dari aku. Dan langsung aja aku bakalan tunjukin satu persatu untuk produk-produknya. Jadi untuk produk yang pertama, ini aku membeli serangkaian produk dari Garnier Sakura White. Nah, untuk yang pertama, ini aku membeli micellar waternya. Nah, untuk micellar water dari Garnier ini aman banget digunakan buat kalian masih remaja maupun anak sekolah, karena kandungannya sangat ringan. Selain itu juga tidak ada kandungan alkohol maupun parfumnya sama sekali. Dan cocok juga digunakan untuk semua jenis kulit, termasuk buat kalian mempunyai kulit sensitif dan juga mempunyai kulit berjerawat. Dan untuk soal membersihkan make up, kotoran dan juga debu, kalian tidak perlu susah-susah lagi, karena micellar water dari Garnier ini bagus banget digunakan untuk membersihin make up kalian. Lanjut untuk facial foamnya, ini aku juga membeli facial foam dari Garnier. Nah, untuk facial foam dari Garnier ini juga bagus banget digunakan buat kalian masih remaja. Apalagi buat kalian yang mempunyai kulit kering seperti aku, ini cocok banget karena dapat digunakan untuk melembabkan kulit wajah kalian. Dan untuk produk yang ketiga dan juga keempat, ini aku juga membeli night cream dan juga day creamnya Garnier Sakura White. Ini juga bagus banget digunakan buat kalian masih remaja karena dapat digunakan untuk mencerahkan dan juga mengglowingkan kulit wajah kalian. Dan untuk produk yang kelima, ini aku membeli sheet mask dari Garnier Sakura White. Nah, untuk sheet mask dari Garnier Sakura White ini bagus banget digunakan buat kalian yang mempunyai kulit kering seperti aku karena dapat digunakan untuk melembabkan kulit wajah kalian. Selain itu juga 15 menit setelah kalian memakai Garnier Sakura White ini, wajah kalian tuh langsung berasa lebih lembab, lebih cerah dan juga terlihat lebih glowing. Jadi buat kalian masih remaja maupun anak sekolah dan kalian ingin memakai skincare, kalian bisa langsung aja mencoba serangkaian produk dari Garnier Sakura White. Dan lanjut untuk produk yang berikutnya. Jadi untuk produk yang berikutnya, ini aku juga membeli beberapa produk skincare dari produknya Viva. Langsung aja aku bakalan tunjukin satu persatu. Ini aku membeli 5 varian face tonicnya Viva. Yang pertama, ini ada face tonic Viva yang variannya lemon. Ini bagus banget digunakan buat kalian yang mempunyai kulit berjerawat. Lanjut, ini ada yang green tea. Ini juga bagus banget digunakan buat kalian yang mempunyai kulit berjerawat. Ini ada face tonicnya Viva, ini juga bagus banget digunakan buat kalian yang mempunyai kulit normal. Lanjut, ini ada yang variannya mentimun, ini bagus banget digunakan buat kalian yang mempunyai kulit berminyak dan juga mempunyai kulit berjerawat.
Dan ini ada juga face tonic yang variannya spirulina. Ini juga bagus banget digunakan buat kalian mau punya kulit kering seperti aku. Ada satu lagi yaitu yang variannya bengkuang, karena aku udah punya jadi aku gak bakalan beli lagi. Ini ada juga pelembabnya Viva. Ini harganya tuh sangat terjangkau banget. Satu kemasan gini harganya tuh cuma Rp6.000 aja. Ini bagus banget digunakan untuk melembabkan kulit wajah kalian. Ini aku juga beli aloe vera gel dari Viva juga. Ini merupakan aloe vera gel favorit aku. Aku biasanya pakai karena punya aku udah habis, jadi aku beli lagi. Dan lanjut, ini ada juga maskernya Viva. Ini aku beli maskernya Viva yang variannya bengkuang. Ini bagus digunakan untuk semua jenis kulit. Ini aku pertama kali beli, jadi aku bakalan coba. Nanti aku bakalan review di video aku selanjutnya. Nah, lanjut untuk produk yang berikutnya. Untuk produk yang berikutnya ini merupakan produk dari Madam G. Langsung aja aku bakal tunjukin produknya satu persatu. Jadi untuk yang pertama, ini aku beli blush on-nya Madam G. Ini aku beli yang shade nomor 01. Ini warnanya itu bagus digunakan buat kalian masih remaja karena terlihat natural. Selain itu juga wajah kalian itu terkesan lebih cerah dan juga lebih segar. Lanjut untuk produk yang kedua, ini aku juga membeli pensil alis. Pensil alis dari Madam G ini aku beli yang warnanya itu coklat. Ini hasilnya itu benar-benar natural, selain itu juga lumayan awet. Lanjut untuk produk yang berikutnya, ini aku beli juga lip creamnya Madam G. Ini aku beli yang shade-nya itu nomor 406 yang Belesqui. Ini merupakan warna lip cream favorit aku. Aku biasanya pakai lip cream dari Madam G ini juga. Lanjut, ini aku juga membeli Tweed Cake-nya Madam G. Nah, untuk Tweed Cake dari Madam G ini hasilnya itu bagus. Bisa membuat wajah kalian itu terkesan natural, tidak gendebul, selain itu juga tahan lama. Lanjut, ini aku juga membeli 6 masker dari Madam G yang terbaru. Ini aku membeli semua variannya, ini bisa kalian lihat. Ini dia adalah 6 variannya. Dan untuk yang terakhir, ini aku juga membeli pensil alis dari Implora. Nah, untuk pensil alis dari Implora ini merupakan pensil alis favorit aku. Dan ini dia adalah hasil dari pensil alisnya Implora. Ini aku beli yang warnanya itu coklat tua. Ini bagus banget hasilnya, terkesan natural, selain itu juga tahan lama. Nah, jadi itu dia adalah beberapa produk skincare yang aku beli di Shopee. Nanti untuk toko dan juga nama-nama produknya nanti aku bakalan taruh di deskripsi box di bawah. Nanti kalian bisa langsung aja cek di sana. Dan tuh semua produk ini juga tidak bakalan aku pakai semuanya. Jadi untuk sebagian produknya nanti aku bakalan buat untuk giveaway besok. Jadi besok aku bakalan ngadain giveaway untuk spesial 20.000 subscriber aku. Jadi pastiin kalian harus pantengin dan harus tungguin giveaway aku besok agar kalian tidak ketinggalan. Nah, segitu aja video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa berguna buat kalian semua. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan buat kalian berkas untuk video selanjutnya, bisa langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya guys. Tunggu video selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.